dan ini target yang akan dibikin sanggungan. Oke. Okay. Aduh. Dalam perjalanan berburu. Dalaman ikan bro, sangat mantap. Kita akan pasang dulu. Apa panjang ini gambar di foto tadi. Oke, ini bagian kita tadi. Oke, kita sudah memasang umpan titik pertama dan titik kedua sebelah sana. Nanti kita sudah mulai menyangkong. Ini sudah pukul 5:30, jadi kita sudah bergegas naik. Ayo, matiin aja. Nanti kalau videonya berapa? Ini, guys. Ini perjuangannya tuh. Gampang buat uniknya bro, yang akan menumbangkan nama babi kaliber 177. Oh, 177. Oke, terlu pelurunya. Nah, ini sam yang kaliber 4 nama babi. Matiin lagi bu, matiin dulu. Yes. Oke, kita akan memasang Night Vision basic HP ya, banyak teman-teman yang ini. Jadi ini sudah saya pasang terlebih dahulu, ini pengikatnya. Ini yang ngedadak, jadi nggak seperti hitam-hitamkan atau dicat. Ini masih pelaron biasa putih ya. Nah, ini jadi seperangkat sudah dapat mounting namanya, ini mounting HP. Ini multifungsi ya. Jadi bisa. Oke, kita langsung pasang aja. Ini sangat simpel. Jadi kalau kita posisi ngedadak, kita sangat simpel langsung masukin. Set. Nah. Ini adalah jenis senter inframerah. Ini senter nggak bisa ditangkap dengan mata telanjang ya. Nggak ada. Ini cuman menyala merah. Oke. Ini ada mounting di sini untuk dudukan senter inframerah. Kita pasang di sini. Oke. Nah,
Dah. Dan jangan lupa kawan-kawan, harus kita kalau di sanggongan harus bikin ini apa namanya, untuk patahkan senapan biar ngebidiknya enak. Kita akan tes setting dulu biar posisinya sejajar. Oke, setelah ini kita tinggal setting, kita ke menu video. Sebentar, kita klik menu video. Nah, ini dalam posisi keadaan stay video. Kita berbesar. Jelas deh, Bu. Kurang. Kurang deh. Oke. Nah, kita setting biar retikelnya lempeng dengan teleskop. Oke, kalau sudah begini tinggal nunggu malam hari atau menunggu buruan. Di sini kita nggak perlu kembali ke seperti itu, cukup tekan kunci. Nah, nanti jika ada buruan kita tekan kunci, kita geser, otomatis langsung ke menu video. Tinggal kita perbesar layar sesuai dengan keinginan, mau full juga bisa, tapi saya biasanya bulat ya. Oke kawan, mantap. Semoga hasil malam ini bersama Ugu CS. Bro, 4,5. Kamu lama-lama pintar, ikut saya. Asal orang aja kasur pengen aneh. Kan ayo. Udah. Halo, Bro. Akhirnya malam ini tumbang lumayan besar ya. Nih. Pakai 4,5, Bro. Kita akan lihat nanti turun. Coba kita hitip dari atas dulu. Sini Mas Bro. Kita hitip. Wah, itu babinya tuh. Mati ya. Oke. Kita akan lihat turun. Memastikan seberapa besar tadi yang kita tembak. Oke, kita udah siap-siap berkemas. Ya. Bro, kita akan lihat hasil dari tembakan. Ini ranggon ya. Kita akan lihat. Ini ya, kaliber 4,5. Jalannya. Ini dia. Mantap. Kali berdebu bro, 4,5. Jeda, mau lihat senapannya bro. Yep. Ini uniknya bro,
chamber Moser. Nih, kaliber 4,5. Mantap sekali. Jadi star 3600. Ini kebetulan cuma ada satu ekor ya. Tapi memang kalau satu ekor biasanya dia jantan. Ternyata dia sendiri jantan itu mantap. Dan itu teman-teman, ini lagi bikin rumah ya? Apa bikin buat monggok? Oh, buat panggulan channel. Oh, mantap.